Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Shalom pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio Kitab Kejadian. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi 2 kalinya. Tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu, tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada Sabtu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil,
Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan 7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya, dalam mimpiku itu kulihat timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan 7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. 7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. 7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula 7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Sesudah itu, Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasseh kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Baik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih.